Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel ini. Salam sehat selalu dan salam bahagia selalu. Di video kali ini kita akan melanjutkan plaster untuk dinding bata ringan. Kemarin kita sudah melakukan plaster dasaran untuk dinding bata ringan ini. Selanjutnya kita akan melapisi yang kedua kalinya atau yang terakhir ya teman-teman, sebagai finishing dari plaster ini. Masih menggunakan adukan semen 1:5. Kita menggunakan roskam baja untuk mengoleskan plasteran ini ya teman-teman. Kunci dari plasteran agar tegak lurus itu ada di kepalaan dari plasteran ini ya teman-teman. Jadi usahakan saat membuat kepalaan dari plaster ini kita menggunakan benang dan menggunakan lot. Kemudian kita meratakannya menggunakan aluminium panjang agar hasilnya maksimal dan bisa rata. Kita oles-oleskan dulu adukan semennya hingga rata dengan kepalaan yang ada di sebelah kanan kirinya teman-teman. Setelah dianggap cukup, kita tarik menggunakan atau kita ratakan menggunakan aluminium panjang ini. Setelah itu akan kelihatan ya teman-teman, apabila adukan semennya kurang rata kita bisa menambahkan lagi agar nanti saat kita tarik menggunakan aluminium panjang itu plasterannya penuh atau rata dengan kepalaan yang ada di sebelah kanan kiri. Nah seperti ini ya teman-teman, kita tambahkan yang belum rata itu, kita tambahkan adukan semen seperti ini, kita oleskan hingga penuh antara kepalaan sebelah kanan kirinya. Setelah itu kita tarik lagi menggunakan aluminium panjang agar benar-benar rata. Setelah semuanya dirasa sudah rata ya teman-teman, langkah selanjutnya kita menghaluskan menggunakan kayu gosok. Jadi kita gosok-gosokkan hingga halus. Setelah itu yang terakhir kita usap memakai roskam baja ini. Fungsinya adalah saat kita mengaji itu lebih mudah karena tidak ada pasir atau adukan semen yang kasar di permukaan plasteran, jadi plasterannya menjadi halus karena kita usap menggunakan roskam baja itu. Oke teman-teman, semoga video ini selalu bermanfaat bagi teman-teman. Mohon dukungan teman-teman agar channel ini semakin berkembang. Silakan subscribe, komen, like di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini dia. Ini dia. Wah, wah.
Hey,